prediksi Napoli versus AC Milan 3 April 2023. Pemimpin klasemen Napoli akan menjamu AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona pada pekan ke-28 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia antara Napoli versus AC Milan ini akan live Senin 3 April jam 1.45 WIB. Dua tim yang akan berduel di perempat final Liga Champions ini harus terlebih dulu bentrok di Liga. Bagi Napoli, laga ini perlu dimenangi demi mendekatkan diri ke tangga juara. Bagi Milan, laga ini sepertinya bakal menjadi sebuah laga yang sangat berat. Napoli musim ini sangat ganas. Keunggulan 19 poin di puncak, juga selisih gol plus 48 merupakan bukti kehebatan mereka. Milan yang mengalami penurunan performa sebelum jeda internasional benar-benar harus waspada. Napoli adalah lawan yang sangat berbahaya, terutama saat mereka main kandang. Dalam 13 laga kandang yang sudah mereka mainkan di Serie A musim ini, Napoli menang 11 kali, seri sekali, cuma kalah sekali, mencetak total 33 gol dan hanya kebobolan 9. Victor Osimhen dan Kwesi Kwaratskhelia merupakan dua ancaman terbesar buat Milan. Musim ini Osimhen telah mencetak total 21 gol di Serie A, sedangkan Kwaratskhelia sudah punya 12 gol dan 10 assist atas namanya. Milan cukup beruntung karena Osimhen bakal absen akibat cedera. Namun meski tanpa Osimhen, Napoli tetap berbahaya. Napoli sangat konsisten musim ini. Sebaliknya, setelah sempat bangkit dan meraih 3 kemenangan beruntun, performa Milan kemudian turun lagi. Dalam 3 laga terakhirnya di Serie A, Milan selalu gagal menang. Mereka kalah 1-2 di kandang Fiorentina, ditahan Salernitana 1-1 di San Siro, dan dihantam tuan rumah Udinese 1-3. Dalam laga kontra Napoli nanti, laga pertama mereka setelah jeda internasional, Milan bakal berharap salah satunya kepada Mike Maignan. Kiper Prancis yang mencatatkan 2 clean sheet lawan Belanda dan Republik Irlandia itu bakal diharapkan mampu tampil solid sebagai benteng terakhir Milan untuk membendung gempuran-gempuran tuan rumah. Dari data statistik, Napoli memenangi 3 dari 4 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A. Namun Napoli tanpa kemenangan dalam 3 laga kandang terakhirnya melawan Milan di Serie A. Sedangkan Milan tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir, Napoli versus AC Milan 0-1. Jelang big match Napoli versus AC Milan, Stefano Pioli diliputi dilema lini depan. Jelang pertandingan Liga Italia antara Napoli versus AC Milan, pelatih Stefano Pioli diliputi dilema untuk memilih siapa yang akan jadi penghuni lini depan. Sebagaimana diketahui, Napoli dijadwalkan menjamu AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona pada Minggu malam atau Senin 3 April dini hari WIB. Laga ini boleh dikatakan sebagai ajang pemanasan karena hanya dalam hitungan hari, giliran AC Milan yang akan menjamu Napoli di perempat final Liga Champions. Bagi skuad besutan Stefano Pioli, laga ini sepertinya akan menjadi sebuah laga yang sangat berat. Napoli kini menduduki puncak klasemen Liga Italia. Dilansir dari Milan News, Pioli berpotensi untuk menurunkan Simon Kerr dan David Calabria guna menambah kekuatan lini pertahanan. Radek Rudnik yang tampil mengesankan di jeda internasional juga diprediksi akan mengukuhkan posisi di lini tengah. Namun untuk lini depan, pelatih Stefano Pioli mungkin akan menghadapi dilema. Siapa yang harus ia tugaskan untuk membombardir pertahanan Napoli?
Jelang big match Napoli versus AC Milan Senin dini hari WIB, Stefano Pioli diharuskan untuk memilih apakah ingin menurunkan Brahim Diaz atau justru Alexis Salamakers. Sejauh ini, Salamakers sudah tampil dalam 19 laga bersama AC Milan dan turut mencetak 2 assist. Pada jeda internasional, Salamakers yang membela timnas Belgia masuk di babak kedua dan berkontribusi besar untuk kemenangan timnya atas Jerman. Sementara Brahim Diaz juga sedang dalam tren positif. Ia tampil dalam 24 laga bersama AC Milan, mencetak 4 gol serta 2 assist untuk klub berjuluk Irosuneri tersebut. Selama ini, Brahim Diaz memang selalu jadi favorit Stefano Pioli, tetapi ia juga tak bisa menutup mata atas potensi Salamakers. Satu-satunya keraguan dalam pemilihan yang tersisa adalah sayap kanan dengan Alexis Salamakers dan Brahim Diaz sama-sama menginginkan tempat utama, dinukil dari laman Sempre Mila. Pemain Spanyol adalah favorit seperti selama ini, tetapi pemain Belgia itu belum sepenuhnya keluar dari pertarungan. Hanya saja, jika mempertimbangkan sisi produktivitas, Stefano Pioli mungkin akan kembali menurunkan Brahim Diaz sebagai andalan untuk meladeni tim selevel Napoli. AC Milan tetapkan batas akhir kontrak baru untuk Rafael Leão. AC Milan tetapkan batasan waktu akhir Rafael Leão menjawab proposal kontrak yang diajukan pihak klub. Rossoneri ingin kepastian sebelum Paskah tahun ini. Kontrak Rafael Leão di San Siro akan selesai di akhir Juni 2024 mendatang. Dan Direktur Milan siap bertemu dengan agen sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Sementara Leão sendiri saat ini telah kembali berlatih di Milanello. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut jika Rossoneri akan menawarkan kontrak baru yang lebih menguntungkan bagi pihak Leão yang membuatnya jadi pemain dengan penghasilan tertinggi di klub. Menurut laporan tersebut, pemain asal Portugal tersebut menginginkan 7 juta euro per musim plus bonus tanda tangan. Mereka juga menuntut Milan untuk membayar denda 16 juta euro yang harus diberikan kepada Sporting City. Namun hingga kini pihak AC Milan masih belum mau mengakomodir keinginan tersebut. Namun Rossoneri siap menjadikan pemain 23 tahun tersebut sebagai pemain dengan gaji tertinggi di klub, plus pemberian bonus dalam kontrak barunya. Tidak hanya itu, Rossoneri pun masih belum mau membayar denda 16 juta euro kepada Sporting City terkait sang pemain. Milan menilai hal tersebut merupakan ranah pribadi yang harus diselesaikan oleh pihak Leão sendiri. Penawaran baru dari pihak klub tersebut diharapkan akan mendapat jawaban sebelum hari raya Paskah tahun ini. Jika ternyata kesepakatan sulit terwujud, Milan bersedia untuk menjualnya di bursa transfer musim panas nanti. Dalam hal apapun, Milan tidak ingin memulai musim depan dengan hanya 12 bulan tersisa pada kontrak Leão. Jadi mereka akan mencoba untuk menjualnya jika pemain berusia 23 tahun itu tidak menandatangani kontrak baru sebelum Paskah.